Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur bila ayah dan ibu kita masih sehat, masih ada di tengah-tengah kita. Tetapi jika salah satu atau keduanya di antara mereka sudah wafat menghadap kepada Allah, maka doakanlah mereka. Kirimkan doa setiap saat untuk mereka. Kirimkan doa yang terbaik untuk mereka. Walaupun kita yakin, sehebat apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, itu tidak sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan untuk menyayangi, mengasihi, dan mendidik kita hingga hari ini. Sahabat, kita semua tentu berharap rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Tetapi ada kalanya rezeki itu menjadi serat untuk kita. Rezeki itu menjadi susah kita dapatkan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita salah dalam menghormati kedua orang tua kita. Orang-orang tua zaman dahulu sering mengingatkan kepada kita, kalau ingin rezekimu seperti raja-raja, maka jadikanlah kedua orang tuamu seperti raja. Tapi kalau engkau menjadikan orang tuamu seperti pembantu, memperlakukan mereka seperti pembantu, maka bersiaplah rezeki kita juga akan sama seperti pembantu. Jangan kau titipkan anak-anakmu pada orang tuamu. Jangan kau suruh orang tuamu mengasuh anak-anakmu. Kasihanilah mereka. Mereka telah merawatmu. Mereka telah mendidikmu sewaktu kamu kecil. Kalau engkau menjadikan orang tuamu seperti pembantu, memperlakukan mereka seperti pembantu, maka bersiaplah rezeki kita juga akan sama seperti pembantu. Kalau ingin rezekimu seperti raja-raja, maka jadikanlah kedua orang tuamu seperti raja. Oleh karena itu, sahabat sekalian, jangan lupa untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik, memberikan bimbingan yang terbaik untuk kedua orang tua kita, dan mendoakan mereka agar hatinya senantiasa senang untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.